Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua student. Okay, so untuk hari ini saya akan tunjukkan cara untuk buat practical work 5 menggunakan EC Studio. So untuk practical work 5 ni sebenarnya kita membuat shift register, dan untuk ini saya akan buat part A, di mana part A adalah untuk 4-bit write serial input parallel output ataupun 4-bit write CPO. Okay, so inilah lita dia, dan kalau yang inilah sambungan untuk bila kita menggunakan live wire. Tapi untuk EC Studio sambungannya adalah sama sahaja, cuma kita akan avoidkan preset dan clear, kerana dalam EC Studio D dia tak ada preset dan juga clear compare dengan live wire. Okay, so untuk yang ni apa yang perlu kita buat lah pertama sekali adalah kita perlu renamekan kita punya sheet tersebut. Okay, so biasanya pesyarah akan suruh renamekan menggunakan nama lah. Okay, nama. Okay, so for example, saya bagi nama, title ni boleh delete dulu lah. Okay, binti Rahi, pendaftaran 06 DEQ. Okay, 20F1078. Okay, for example lah. Okay, dah siap. Dah ada kat sini sheet yang nama saya. Jadi, apa yang perlu saya buat untuk next step adalah saya perlu lukiskan lita ni lah. Okay, kalau kita nak lukiskan lita ni, sebenarnya kalau kita perhatikan untuk lita yang ni, dia menggunakan 4-bit D flip-flop. Okay, so kita akan mula-mula kita masukkan semua komponen, dan saya mulakan dengan D flip-flop dahulu. Saya perlukan 4 D flip-flop. Okay, kalau boleh kita cuba avoidkan dekat bahagian sini untuk letakkan komponen, sebab nanti kita bila kita add komponen dia akan appear dekat bahagian sini lah. Okay, so kita addkan 4 komponen D flip-flop. Okay, so kita addkan 4 komponen D flip-flop. Okay, kalau katalah kita rasa macam terlalu padat ke, kita nak gerakkan ke depan ke, ke belakang ke pun boleh. Okay, lagi satu, untuk kita kecilkan dia punya screen, kita tekan control dan kita gerakkan arrow untuk apa tu, roller untuk kita punya mouse tu ke atas. Untuk besarkan, ke bawah untuk kita kecilkan dia lah. Nampak tak? Kita besar dan kecilkan dia. Okay, so kalau kita nak kecilkan dia, kita boleh kecilkan dia lah. Mana yang kita rasa yang sesuai. Okay, kalau katalah saya nak buat kat sini kecil sangat kan, so saya besarkan sedikit. Tapi yang ni susah juga nak baca, so kita buat inilah just nice. Okay, kemudian kita perlukan perintang. Okay, saya perlu cari nilai perintang dekat bahagian sini, masukkan perintang. Okay, so kita kena tukarkan dia punya position. Okay, kita tukarkan dalam bentuk portrait. Okay, addkan 4 perintang. Okay, kita payah tukar lagi value dia. Kita akan tukarkan sekali lepas ni. Kita addkan dahulu komponen lah untuk perintang. Okay, so kita addkan perintang. Ada satu lagi perintang yang kita perlu addkan dalam bentuk portrait. Okay, done. And then kita perlu letakkan, ini adalah LED untuk beri kita lampu untuk kita ni lah. Okay, so kita masukkan LED. Okay, kejap. Okay, so kita kecilkan sedikit lah kita punya ni. Tak nampak kan? Nanti kan dimasukkan susah. So, kita letakkan LED. Kita perlukan 3 LED lagi. Okay, so kita masukkan LED tadi. Okay, kita masukkan 3 lagi LED lah. Okay, so kita masukkan 3 lagi LED. Okay, masukkan 2. Okay, the last one. Okay, dah. Kita settle, masukkan semua LED. Okay, next adalah apa yang kita perlu buat adalah kita nak masukkan kita punya supply. So, kita masukkan supply. Kita dekat bahagian sini. Okay, satu lagi kita perlukan adalah switch. So, kita cari dekat sini adalah switch. Okay, tengok kat mana ada switch. So, kita ambilkan switch ni.
dan letak kat sini kan. So kita letakkan dekat bahagian atas lah. Okey, bila dah siap, masukkan switch dan sebagainya. Kemudian kita akan buat penyambungan lah. So kita akan refer base pada kita punya data yang ini untuk kita buat penyambungan. Jadinya power supply ni biasanya kita akan letakkan 5 volt lah. Okey. So saya besarkan sedikit. Okey. So kita nak letakkan 5 volt. So macam mana kita letakkan 5 volt? Kita klik yang ni, ada E. Kita klikkan change voltage kepada 5 volt. Kalau untuk IC, kita gunakan 5 volt. Biasanya memang kita gunakan 5 volt lah. Tapi kalau untuk live wire, kita tetapkan 9 volt. So, kalau kita nak guna 9 volt pun boleh juga. Tapi kita gunakan 5 volt eh. Okay, dah siap 5 volt. Kemudian, apa lagi komponen yang kita tak ada adalah ada lagi komponen kita tak ada kan? Ha, kalau kita perhatikan kat sini ada lagi komponen kita tak ada, iaitu kita tak ada lagi komponen untuk clock. So kita kena masukkan komponen untuk clock. Okey, clock ni adalah input. Jadi kita boleh tengok dekat bahagian sini ni adalah simbol untuk clock lah. Okey, so bila kita masukkan clock, kita letakkan clock dekat bahagian sini lah. Okey. Kita letakkan clock dekat bahagian sini. Tak sini dulu. Okey, bila dah siap semua masukkan komponen, kita buat penyambungan terlebih dahulu. Okey, so bila kita nak buat penyambungan, okey, apa yang perlu kita lihat adalah D ni akan masuk pada switch yang pertama. So kita buat sambungan D ni, kita masukkan pada switch yang pertama. Okey, kita masukkan D pada switch yang pertama. Kemudian Q kita sambungkan pada input D untuk flip-flop yang kedua. Okey, dah buat penyambungan. Sambungkan macam ni sahaja. Refer pada kita punya practical worksheet kita. Okey, bila dah siap, kemudian kita sambungkan Q ni kepada perintang. Okey, so kita sambungkan Q kepada perintang. Kemudian kita sambungkan pula kepada diode. Okey. Okey, tapi jangan lupa kita belum tukarkan lagi nilai perintang kita. Okey, kita sambungkan dahulu, kemudian baru kita tukarkan nilai perintang. Okey, sepatutnya tadi kita tukar nilai perintang dahulu, tapi tak apalah sebab saya pun tadi terlupa. Okey, so kita tukarkan dulu nilai perintang. Okey, yang ni kita tukarkan nilai perintang. Klikkan sahaja and then change nilai perintang kepada 330. Ohm. Okey. Kita boleh gunakan 330 ohm ataupun kalau dah ni memang dah 3 dalam julat kilo ohm, kita boleh buat 0.33 kilo ohm sama dengan 330 ohm. Kalau kata kita nak tukarkan dia punya ni, kita nak tukar ni kan. Okey, nak tukarkan ni. Okey. Dia ada ohm ni, tukar pada ohm. So kita boleh tuliskan 330 ohm. Okey, klik okey. Kita tukarkan untuk yang tiga lagi nilai perintang. Okey, macam biasalah. So, kita changekan dia punya ni dulu. Okey, okay, dan okay, kepada 330. Kalau kita ikut teori, nilai perintang ni adalah untuk menghadkan pengaliran arus kan. Yang mengalir pada kita punya diode lah. Okey. Bukan diode actually. Dia adalah LED. Tapi LED pun adalah sejenis diode. Tapi yang mempunyai cahaya. So kita tukarkan pada 330. Okey. Dan okay, yang pun kita tukarkan kepada 330 ohm. Okey. Okey. Last. Okey. Dia ada masa kan kita rasa susah dia untuk changekan dia punya value tu. Just maintain pada julat kilo ohm. Tak ada masalah. Dan kita tukar pada value yang ni je. Okey, dah siap. Kita akan buat penyambungan pula untuk supply. Kita sambungkan pada switch. Okey, supply kita sambungkan pada switch. Okey, kemudian clock kita sambungkan kepada clock kita lah. Okey. So, kita dah siap buat penyambungan untuk clock. So, next adalah apa yang perlu kita buat adalah kita nak sambungkan pula kita punya
clock. Okey, untuk setiap clock ni kita kena sambungkan kepada semua flip-flop. Okey, clock pada semua flip-flop sebab dia adalah secara simultaneous serentak. Okey. So, kita letakkan yang ni, kita letakkan dekat bahagian sini. So dia ada ni lah. So kalau kata nak gerakkan, kalau kata tak cantik kan, kita boleh klik yang ni and then kita boleh delete-kan dia. Okey, ataupun kita tekankan undo lah. Kalau kita tersalah, boleh tekan undo. Okey, so kita nak letakkan dia. So saya letakkan ni, saya masukkan pada nilai ni. Okey, dan kemudian kita masukkan clock yang kedua pula. Okey, kita masukkan pada clock yang ke tiga. Okey. Ni nampak tak cantik kan? Tapi kalau katalah dia tak kena pada perintang ni, tak ada masalah. Okey, so nanti kita boleh cantikkan dia. Kita boleh gerak-gerakkan dia lah supaya dia lebih cantik. Mana yang rasa macam kurang cantik tu kan? Boleh gerakkan dia. Okey, tapi kadang-kadang dia agak susah lah untuk kita gerakkan dia. So kalau kata susah, kita just maintain je. Okey, maintain je. Maintain je ni sebab dia tak memberi kesan pada sambungan perintang ni sebab dia tak short dekat perintang. Okey, next adalah apa yang kita perlu buat adalah kita sambungkan yang ni, LED ni, kita akan sambungkan pada semua LED. Sambungkan semua LED. Okey, kita nak sambungkan LED dengan LED yang lain. Okey, kita sambungkan semua LED. Okey. Dan juga pada negatif supply. Okey, next adalah kita sambungkan juga clock pada grounding. Okey, so kita jangan lupa letakkan satu grounding. Kalau tak, kita tak boleh berfungsi dengan baiklah. So, kita tengok untuk clock berapa nilai kita telah setkan. So, kita setkan period dia kepada 8 second ataupun kita nak letakkan kepada 5 second untuk membolehkan kita setting dia punya input nanti supaya kita tak dia tak terlalu lajulah dia punya movement tu. Okey, so saya nak setkan kepada 8 second. Okey kelas, kita dah siap melukis Kalita untuk practical work 5 part A. So step yang berikutnya lah kita perlu dapatkan output lah untuk kita punya practical work ni. Okey, so sebelum kita mulakan eksperimen yang melibatkan flip-flop, kita kena resetkan semua keluaran dia lah. So, macam mana kita nak resetkan keluaran? Okay, for example adalah contoh eh. Tadi kita letakkan ni pada satu dan bila kita run sahaja, dia akan ada output dekat bahagian sini. Okay, kalau katalah kita pause. So, macam mana cara untuk kita resetkan keluaran untuk isi studio supaya keluaran untuk D flip-flop ni akan bernilai, semuanya bernilai kosong. So, stepnya adalah kita setkan switch ni kepada kosong and then kita runkan dia. Okay, so dia punya output lah bernilai kosong lah. Okay, kita pausekan dia. Okay, so sekarang ni semua output lah bernilai kosong. Jadinya untuk keadaan yang pertama, semua output adalah bernilai kosong. Maknanya kita dah resetkan kita punya keluaran untuk semua D. Okay, output untuk D. So, ni adalah Q1 yang ialah output untuk Q1. Okay, ialah untuk output untuk Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, oleh kerana kita kita akan ambil masa kalau kita nak tulis. Jadi, saya cadangkan you all rakamkan apa yang you all buat dan kena make sure bahawa data yang kita masukkan adalah sama dengan Q1. Itulah secara teoretikal lah. Okay, so data untuk clock yang ni tak kisah sama ada dia adalah satu ataupun kosong, dia tak memberi kesan kepada keluaran kalau kita dah resetkan keluaran pada awalnya. So, keluaran tak akan berubah selagi kita tetap beri clock lah. Okay, so saya kata tadi you all kena rakamkan supaya untuk make sure bila awak buat dia tak ambil masa yang lama lah. Jadinya kita nak tengok kat sini kan. So, kita tengok dekat sini keluaran dia untuk semua masukan tu. Okay. So, masukan ni kita tengok eh. Kalau kat sini satu, Q kat sini akan satu. Dia akan anjak, 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 anjak. Okay. So, kita tengok one by one. Okay. So, first step adalah kita masukkan input adalah bernilai satu.
Then saya tekankan run. Okay, bila saya tekankan run sahaja, ni dah bernilai 1. And then kita kena masukkan 1 dua kali kan. Okay, kemudian kita masukkan 0. Okay, kemudian kita masukkan 0 sekali lagi. Okay, kemudian kita masukkan 1. 1 dekat sini 1. Okay, dia akan gerak ke sana. Dan kita masukkan 1 sekali lagi. Kemudian kita masukkan 0. Kalau kita lambat sahaja, keluaran dia akan berubah dan kita kena ulang semula dia punya nilai tersebut. Okey, jadi kena make sure bila kita nak masukkan, kita kena betul-betul tengok dia punya keluaran dia. Okey, saya ulang kembali untuk awak nampak dia punya perbezaan dia. Okey, so kita kena resetkan dahulu dia punya keluaran. Okey, kita resetkan keluaran dululah. Okay, so next step adalah kita akan masukkan yang ni 1100 1100 1010 1001. Okay, so kita tengok bila kita masukkan 1100. Okay, so kita masukkan 1. Okay, kita tengok kat sini 1. Okey, 1. Okey, lepas tu kita masukkan masih lagi 1 kat sini kan. So, dia move 1-1. Kita masukkan 0. Okey, masukkan ketiga. Kita masukkan keempat, 0. Kita masukkan kelima, kita adalah 1. Okey, masukkan keenam, kita adalah 1. Okey, masukkan ketujuh, kita adalah 0. Okey, masukkan kelapan, kita adalah 0. Okey, masukkan ke-9 kita adalah 1. Okey, 10 kita adalah 0. Okey, 11 kita adalah 1. Okey, 12 adalah 0. Okey, 13 adalah 1. Okey, kita stop. Kita pause dekat sini So, keluaran terakhir adalah 1010. Okey, so kat sini tadi bila kita buat, kita akan dapat secara teoretikalnya adalah Q yang ni akan sama dengan data. So, kita masukkan data sahaja dulu Okey, 1. So, yang ni adalah kita akan anjakkan. Okey, 0. Yang ni kita anjakkan 0. Okey, yang ni data ni akan dapat sama dengan Q1 lah. So, 1. Yang ni kita akan movekan. 1. Yang ni kita move ke sebelah sini. Yang ni kita akan movekan ke sebelah sini. That's why nama dia adalah right. Okay. So, dia movekan ke kanan. Okay. Yang ni adalah masukkan dia 0. Okay. Yang lain tu kita movekan. 1 1 0. Okay. Yang ke berikutnya, kalau yang keempat 0. Yang ni kita gerakkan dia. Shift data to right, 0. Ini adalah 1. Yang ini adalah 1. Okay. Next adalah kita masukkan 1. Ini 0. Ini 0. Yang ini adalah 1. Okay. Next adalah 1. Yang ini adalah 1. Movekan 0. Movekan ke 0. Okay. 0. Yang ini gerakkan. Shift data to right. 1 1 0. Okay, next adalah 0. Ni adalah 0. Yang ni adalah 1. Yang ni adalah 1. Okay, ini 1. Input dia 1. Ni adalah 0 0. Okay, ni adalah 1. Okay, next adalah 0. So, ini adalah 1, yang ni adalah 0, ni adalah 0. Okay, next kita bagi 1, yang ni kita shiftkan dia 0, yang ni kita masukkan, shiftkan dia juga 1, yang ni adalah 0. Okay, next kita masukkan 0, so ini shift data to right 1, yang ni adalah 0, yang ni adalah 1. Okay, last adalah output. Untuk Q1 adalah sama dengan data. So, ni 1. So, ini adalah 0. Yang ni adalah 1. Yang ni adalah 0. Okey. Kalau kita perhatikan kat sini, kalau untuk yang
Data kita sekarang ni adalah kita dapat 1010 untuk clock yang ke-13. So, kita dapat 1010 untuk clock yang ke-13 lah. Okay. So, kalau kita lihat dekat sini, jawapan dia adalah sama antara theoretical dan juga secara practical. So, kalau katalah tadi kita susah nak ni, kita tukarkan diri punya delay time tu kepada nilai yang lebih tinggi lah untuk membolehkan masa bagi movement untuk setiap flip-flop tu adalah lebih lama. Okay, kelas. So, kita dapat result terakhir adalah 1010. So, kalau kita lihat untuk practical work 5 part A ni, nak menunjukkan bahawa data tu telah diancakkan daripada kiri ke kanan. Maksudnya shift data to right. From left to right. Okay, so kita nampak kat sini kan dia punya movement data tu. Kalau katalah daripada table ni kita nak buat kita punya timing diagram. So, kita boleh gunakan Excel lah. Okay, so kalau katalah kita gunakan Excel, saya tutupkan dulu untuk yang ni. Okay, Excel. So, saya dah buatkan yang pertama tadi. So, macam mana kita nak buat adalah yang bawah ni adalah bernilai kosong, yang atas ni adalah bernilai satu lah. Okay, so ni adalah clock. So, kalau kita perhatikan tadi, kita punya clock tadi adalah positive trigger. Jadi, kita akan menggunakan clock picuan tinggi positif. So, arrow dia perlu berada di sini. Macam mana nak dapat arrow ni, ambil dekat insert, pergi dekat shape ni, shape. So, kita ambil dekat line lah. So, kita letakkan arrow tu kat bahagian sini. Okay, done. Okay, dah siap. Okay, done. Satu. Kalau katalah kita dah siap ini, tu copy je lah untuk pergi tempat lain. Copy, kita paste. Pastekan je, gerakkan dekat sini. Ni kita paste lagi. Kita paste. So, kita gerakkan dia ke sini. Okay. So, untuk yang ini sebenarnya adalah kalau kita tengok clock ni, ni adalah clock yang pertama. Okay, clock yang pertama. Okay. So, clock yang pertama ni sebenarnya adalah clock dia yang pertama adalah daripada sini ke sini. So, kalau kita letak pada arrow ni, kita nampak bahawa untuk clock yang pertama dia adalah daripada sini sampailah ke sini. So, inilah untuk clock yang pertama. Okey, samalah juga untuk clock kedua daripada sini ke sini, 3 daripada sini ke sini, 4 sini ke sini. So, saya buat sampai 4 clock sahaja. Okey, so kita cuma nak tengok beri punya movement sahaja. So, kita labelkan untuk setiap clock ni. Kalau you all gunakan kertas, graf ke, dia lebih mudah lah. Okey, so kita renamekan dia kepada clock yang kedua. Senang-senang kita copy paste je. Okay, so ni adalah clock yang ketiga. Tukar. Tiga. Kita pastekan ni adalah clock yang keempat. Dia tak nak paste dah. Okay, so kita pastekan dia adalah clock yang keempat. Okay, so kita buat oleh kerana kita nak tengok movement daripada kiri ke kanan. Kita start dengan Q1, Q2, Q3 dan juga Q4. Jadi, kerja yang pertama, semasa clock yang pertama, dia ada nilai yang ni lah. So, tanpa clock, initial data dia adalah kosong. Semua adalah bernilai kosong. So, macam mana tak kosong? Bawah ni kosong kan? Kita insert je ni. Ha, ni kosong. Ha, ni insertkan kosong. Ni insertkan kosong. Dan ni kita insertkan dia sebagai kosong. Okay. So, dah siap kita insertkan kosong. Untuk clock yang pertama, keluaran untuk Q adalah 1. Q1, 1, Q2, 0, Q3, 0, Q4, 0. So, Q1 adalah 1. So, 1 kita letakkan arrow ni dan juga ini untuk menandakan dia adalah 1 lah. Ni adalah 1 kita. So, clock yang pertama 1, yang ni adalah 0. So, kita ambil arrow yang bawah ni sahaja. Okay, yang ni adalah 0. Okey, untuk clock yang kedua pula, Q1 adalah sama dengan 1. Okey, yang tadi kan, kita saat ini kita delete-kan dulu yang yang sebelah sini tu. So, kita tukarkan dia lah. Kalau kata kita dah tersalah tadi, kita boleh delete lah dengan border ke, kita nak tukarkan dia punya ni kan.
So untuk yang ni, kalau katalah kita nak masukkan, kita masuk kat sini je. Masuk kat sini, kita nak yang atas dan kita delete kan yang ni lah. Ni kita tak nak kan. So kita buat, kalau kita buat yang border, semua sekali tak ada. Jadi kita masukkan yang berikutnya adalah satu juga. So satu, yang bawah ni adalah, okay, clock yang kedua, clock yang kedua, satu sampai sini ya, clock dia ni. Okay, satu tadi sampai sini. Yang ni pun sama, clock satu dia adalah sampai sini. Okay, satu dia sampai sini lah. Lah clock yang pertama. So untuk clock yang kedua, keluaran dia masih lagi 1100. So Q adalah 1. Q adalah 1. Q1 adalah 1. Q2 adalah 0. Okey, 0. Okey, Q3. Ni tadi kan kita buat tadi bila dah tersalah tu kita delete balik lah. Okey, so ni adalah 0. Okay, Q2 dia 0, Q3 dia pun 0, Q4 dia pun 0. Okay. So kalau kita tengok kat sini betul tak yang saya buat ni? Okay, so sebenarnya semasa clock yang kedua, okay, kedua, Q1, 1. Okay, Q2 adalah 1. So saya buat kat sini Q2 0 kan? Tu salah lah. So, kena tengok betul-betul. Kadang-kadang kita tak perasan. So, kita kena tengok betul-betul. So, Q2 kita adalah 1. Okay. So, Q2 kita adalah 1. Jadinya, kita letakkan kat sini. So, Q1 adalah 1. Q2 adalah 1. Q3 adalah 0. Q4 adalah 0. Ini masa clock nombor 2 tau. Clock nombor 2. 1100. So untuk clock yang ketiga pula kita refer yang ini 0110. So Q3, clock ketiga Q1 adalah sama dengan 0. Okey, dia kalau lukis secara guna kertas graf ni dia cepat siap ni. Okey, tapi sebab kita gunakan ni dia lambat sikit. Q1 adalah 0, Q2 adalah 1. Okey. Q3 adalah 1. Okay, Q3 kita adalah 1. Okey, Q3 kita adalah 1. Okey, dia 0 1 0 1 1 0. 0 1 1 yang bawah ni adalah bernilai 0. Okey. So masa clock yang keempat, okey, clock yang keempat, Q1 adalah sama dengan 0, masih lagi 0. Okey. Q4, okey, 0. Q2, 0. Q2 sama dengan 0. So, daripada 1 tadi, dia dah pindah menjadi 0 lah. Okey. Q3 kita adalah bernilai 1. Okey. Okey, ini adalah clock keempat. Eh. Clock keempat, 0, 0, 1, 1. Okey. 0, 0. Q3 kita bernilai 1. Q4 kita adalah bernilai 1 juga. So, Q4 kita adalah bernilai 1. So, Q4 kita bernilai 1. Okey. So, kita buat sampai clock yang keempat lah. So, kalau kita perhatikan kat sini, nampak tak shift data tu adalah shift data to right. Kat sini kan kalau kita tengok ni anjakan untuk clock yang pertama, dia pergi pada clock yang kedua. Data pada clock yang kedua, dia akan pergi pada clock yang ketiga. Data pada clock yang ketiga ni akan pergi pada clock yang keempat. So, dia adalah shift data to right. From left to right. Jadi, untuk yang part A practical work 5 ni, so data akan dianjakkan daripada kiri ke kanan. Okay, kalau ikut secara practicalnya, maksudnya kalau untuk yang shift data to right ni, dia adalah sebagai multiply circuit lah. Okay. Okay, so tapi untuk yang practical 5 ni kita nak tengok dia punya movement data adalah daripada kiri ke kanan sahaja. So, untuk practical 5, A, bahagian A kita dah boleh buat. Yang pertama adalah kita dapatkan jawapan yang sama untuk
Data kita ni based pada masukan, okay, masukan yang diberikan, dan kita tengok comparekan teori dan juga praktikal lah. Okay, so ni adalah jawapan akhir yang saya pauskan dekat sini. So, 1010. Okay, kemudian daripada ni kita akan buatkan pula timing diagram. So, timing diagram ni, kalau katalah saya buat ni sampai clock yang keempat sahaja. So, anda kena buat daripada clock kosong, tak ada clock, sampailah clock ke 13. So, awak akan nampak dia punya movement lah. Daripada Shigeta ni dia akan gerak macam ni. Maknanya from left to right. Okay. Okay, saya rasa itu sahaja untuk practical work 5 part A. Jadi, saya harap awak boleh buat dengan sempurna lah sebab kita dah buat cara untuk dapatkan dia punya keluaran dia. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum.